Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi salaka biibadihi nahjar syiratal mustaqim Waktasha bil inayati man ata ila babihi biqalbin salim Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin Para jemaah dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah kembali kita bertemu di seri kajian rutin kajian tasawuf kitab Al-Hikam yang insya Allah pada malam hari ini kita akan baca halaman 26 Salam dan salam semoga lalu dicurahkan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau diutus sebagai pembawa rahmat dan tauladan terbaik bagi semua umat sepanjang zaman. Masih muslimin Para jamaah dan para pemirsa di mana pemberada, seperti biasa sebelum kita mulai mengkaji kitab al-Hikam, marilah kita hadiahkan al-fatihah kepada pengarang, termasuk pengarang syarah, kemudian juga untuk guru-guru kita yang telah berjasa mendidik kita membimbing kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah wa ala kulli niyati sholihah wa ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahi al Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinash Shiratal Mustaqim al. Shiratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin <coughs> Bapak Ibu para jamaah dan para pemirsa rahimakumullah baiklah kita langsung saja masuk ke pembahasan kita pada malam hari ini bagi sahabat yang menyimak dengan kitab, kita baca kitab halaman 26. Mastu dia fi gaibis Zahira fi zawahir. sesuatu yang ditaruh di dalam gaib rahasia Ai fi qulubil ghaibah artinya di dalam hati yang gaib ay gairil musahadah bil absar artinya tidak bisa disaksikan dengan mata kepala. Minal ma'arif wal anwar. Minal ma'arifi wal anwaril ilahiyah. Apa itu sesuatu yang ditaruhkan Allah di dalam hati itu ma'rifah dan cahaya-cahaya ketuhanan. Zahira fi syahadatiz zawahir. Zahir dalam pandangan yang zahir. Ay al-hadirah artinya hadir. Famastu di ahu. Famastu di, famastu di Allah taala fil qulubi was sarair. Maka sesuatu yang Allah taruhkan di dalam hati dan rahasia-rahasia yakni sebahagian dari makrifah dan cahaya-cahaya nur la buddha ayyazhara atharuhu alal wajhi wal jawari tidak dapat tidak artinya mesti atau pasti zahir akan ternampak atau nyata bekasnya di atas wajah dan anggota tubuh. Jadi, pada malam hari ini, kalam hikmah yang kita bahas adalah yang pertama, Allah menaruhkan sesuatu di dalam hati seorang hamba. Apa itu sesuatunya? Ma'rifat dan nur ketuhanan. Apabila Allah telah menaruhkan atau meletakkan ma'rifah dan nur ketuhanan tadi di dalam hati seseorang, maka bekasnya dia akan termanifestasi di wajah seseorang dan pada anggota tubuh, pada panca indera. Wahadhi alamatun yu'rafu biha halal muridi. As salik dan ini adalah tanda atau indikator yang mana dengan tanda ini seorang seseorang bisa mengenal keadaan seorang murid yang sedang menempuh jalan spiritual. Kenapa demikian? Li'anna zahir mir'atul batin. Karena sesungguhnya yang zahir itu adalah cermin yang batin. Fayustadalla bidzalika Fayustadallu bidzalika man arada sahabatahu wal ijtimaa bihi liyantafa'a bihi liyantafa'u liyantafa'a bihi jadi, dengan demikian, maka seseorang bisa mencari dalil atau mencari pertanda seseorang yang ingin bersahabat dengan seorang murid tadi dan berkumpul dengannya agar ia bisa memberi manfaat dengan si murid tadi. Bapak Ibu, para jamaah dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang kita sering kemukarkan bahwa salah satu tujuan dari mengamalkan ilmu tasawuf salah satu tujuan bagi para penempuh jalan sufi, jalan spiritual adalah untuk mencapai makrifah Apa itu makrifah? Makrifah itu berbeda dengan ilmu. Jadi, ilmu sebagaimana yang kita uraikan sebelumnya itu berarti pengetahuan, di mana antara subjek yang mengetahui itu terpisah dengan objek yang diketahui. Tetapi, Ma'rifah adalah objek pengetahuan itu hadir di dalam diri subjek yang mengetahui. Jadi, sebagaimana dulu saya pernah mengemukakan contoh, seperti manisnya gula, apabila kita mengetahui bahwa gula itu manis. Tetapi kita belum merasakan dengan lidah kita, maka itu baru disebut dengan pengetahuan ilmu. Tetapi apabila gula tadi sudah kita rasakan ke lidah kita dan kita merasakan dengan lidah kita bahwa gula itu memang manis. Kita mengetahui berdasarkan perasaan lidah Berdasarkan pengalaman Itu disebut dengan ma'rifah Jadi begitulah pengetahuan agama itu Ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Ma'rifah itu sudah diadopsi menjadi kearifan Jadi pengetahuan itu berbeda dengan kearifan Orang yang tahu belum tentu arif. Coba kita ambil contoh: dalam kehidupan beragama, apabila kita sudah menjadi orang yang beriman, maka kita sudah tentu mengetahui Tuhan kita adalah Allah. Tapi, apabila pengetahuan tadi belum sampai kepada rasa bertuhan maka itu baru disebut dengan ilmu pengetahuan. Nah, coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Betapa banyak orang yang sudah mengetahui Allah. Betapa banyak orang yang sudah tahu bahwa Tuhannya Allah. Tetapi, belum merasakan dia, belum merasakan bahwa Tuhan dia Allah. Dia belum merasakan bagaimana bertuhan itu. Untuk memudahkan pemahaman, coba saya kasih contoh. Contoh adalah seorang anak. Yang dari kecil sudah terpisah dengan ayahnya. Kemudian, setelah dia dewasa, dia kembali dipertemukan dengan ayahnya. Orang memberitahu mengenalkan bahwa ini ayah Anda, ini ayah kamu, wahai anak. Karena dari kecil, sang anak ini. Tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Sekarang dia sudah tahu dengan ayahnya. Pertanyaannya adalah, apakah si anak ini sudah memiliki rasa berayah? Belum tentu. Di saat awal pertemuan anak dengan ayah ini, belum tentu sang anak memiliki rasa. Perasaan hubungannya dengan sang ayah tersebut, jadi bagaimana seorang anak ini bisa memiliki rasa berayah? Dia akan belajar dulu, belajar mengenal bahwa ini adalah ayah saya. Bagaimana perlahan-lahan nanti akan timbul. Rasa tadi, dengan adanya rasa berayah, maka tentu akan membawa kepada tingkah laku, sikap, perlakuan kepada seorang ayah. Bagaimana sikap seorang anak kepada ayah? Tentu, yang pertama menghormati ayahnya, yang kedua. Berbakti kepada ayahnya, mematuhi perintah ayahnya, jadi itu adalah manifestasi dari setelah si anak tadi memiliki rasa berayah. Begitu juga kita lihat dalam kehidupan beragama, setelah kita mengetahui Allah itu Tuhan kita maka kita harus mencapai ma'rifah. Kita harus memiliki rasa bertuhan. Kita merasakan memang bahwa Allah itu Tuhan kita. Kita merasakan adanya hubungan kita dengan dengan Allah. Allah itu Tuhan saya. Saya ini hambanya. Apabila seseorang sudah mendapatkan rasa bertuhan tadi, yang disebut dengan ma'rifah, maka itu akan termanifestasi pada anggota tubuhnya. Dia pasti akan mentaati segala perintah Allah. Dia akan pasti menghentikan segala larangan Allah. Akan lahir di anggota tubuhnya ini sikap husun sikap tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini itu dikatakan az-zahiru miratul batin. Yang zahir itu adalah cermin yang batin. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari betapa banyak umat Islam yang sudah mengenal Allah sebagai Tuhannya, tetapi kenapa kok masih berat untuk melaksanakan perintah Allah? Bagaimana, kenapa masih tidak mau menghentikan atau menjauhi segala larangan Allah? karena orang tersebut baru sampai pada level pengetahuan tentang Tuhan. Bukan belum sampai lagi pada kearifan. Belum sampai lagi kepada ma'rifah. Jadi itulah sebabnya kenapa seseorang masih berat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Juga kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kenapa masih banyak umat Islam Muslim yang masih korupsi. Padahal seorang si Muslim pasti tahu bahwa korupsi tadi adalah dilarang. Mereka tahu bahwa uang yang dikorupsi tadi adalah hukumnya haram kenapa masih dilakukan juga? Karena mereka baru sampai pada sebatas tahu. Mereka baru sampai pada sebatas pengetahuan. Belum lagi sampai kepada arif. Atau mencapai ma'rifah atau ke'arifan. Bapak, Ibu, kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi dalam kalam hikmah ini bisa kita ambil lagi satu pengertian yang umum adalah bahwa perilaku kita, sikap kita yang zahir, tingkah laku kita itu merupakan manifestasi dari kondisi batin kita. Jadi, kita lihat bagaimana seseorang itu. Kalau perilakunya baik, akhlaknya baik, perbuatannya baik, perkataannya baik, itu membuktikan bahwa rohaninya, batinnya itu suci dan bersih. Tapi kalau sebaliknya, perkataannya kotor, tingkah lakunya tidak baik. Perbuatan maksiat, perbuatan menzalimi orang lain itu mempertanda bahwa batinnya belum lagi bersih, rohaninya belum lagi suci, hatinya belum lagi bersih dari sifat-sifat tercela. Jadi, ini adalah bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa. Saya memang perkataan saya seperti ini: perkataan saya kotor, tingkah laku saya kasar, tapi sebenarnya hati saya baik. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin sesuatu yang kotor itu lahir dari sesuatu yang suci? Coba kita ambil contoh. Kalau seandainya kita yang diperas itu adalah jeruk, maka yang keluar adalah air jeruk. Kalau yang diperas itu jeruk, mungkinkah yang keluar itu air semangka? Tidak mungkin. Jadi, artinya apa? Yang keluar, yang tampak ini. Itu adalah manifestasi dari kondisi batin seseorang. Kemudian, ini juga bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa dia sudah mencapai makrifat. Karena itu, saya tidak perlu lagi ibadah yang zahir. Dan ini sampai sekarang masih ada orang yang mengatakan seperti itu. Ini saya katakan sebagai sufi palsu atau sudo sufi. Yang mengatakan bahwa orang yang sudah mencapai ma'rifah tidak perlu lagi melaksanakan ibadah yang zahir. Seperti sholat, seperti puasa, zikir, dan ibadah yang lain. karena ini adalah suatu kebohongan. Apabila seseorang sudah mencapai makrifah, maka pasti zahirnya anggota tubuhnya ini mencerminkan ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita lihat Berkata Abu Hafas, Qala Abu Hafsin radhiyallahu anhu, Husnu ada zahir. Husnu ada zahiri inwanun husnu ada bil batin. Baiknya adab yang zahir merupakan cabang dari kebaikan adab yang batin. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam qol Lau khasa'a qalbun haza khasa'at jawarihu Apabila seandainya hati itu khusuk maka anggota tubuhnya juga khusuk Jadi seandainya hati kita ini khusuk takut kepada Allah maka kehusukan hati tadi akan diikuti oleh kehusukan anggota tubuh kita. Kemudian Abu Teh al berkata, berkata, Abu Talib al Barang siapa yang mendakwa atau mengklaim bahwa hatinya famanid manidda'a bi ma'rifatullah ta'ala wa mahabbatihi walam tazhar 'ala zahirihi samadzalikal wa'sarihi minal hajj bi wal musarah ila, ila amrihi wal istibsar yakini sudihi jadi barang siapa yang mendakwakan yang mengklaim bahwa hatinya sudah mendapatkan ma'rifah sudah ada ma'rifah dalam hatinya dan mencintai Allah tetapi tidak zahir di atas anggota tubuhnya itu buah atau hasil dari ma'rifah tadi. Bekas-bekasnya juga. Seperti zikir ingat Allah. Bersegera mengikuti perintah Allah. Dan gembira dengan yakin dengan memandang Allah. Dan lari dari segala hal yang bisa membimbangkan dari Allah. Maka orang itu... Kata-kata pengarang. Jadi kalau ada yang orang yang mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan ma'rifah. Dia sudah mencapai ma'rifah. Dia adalah kekasih Allah. Dia mencintai Allah, mengasihi Allah. Tetapi ma'rifah dan mahabbah tadi tidak kelihatan buahnya. Atau bekasnya pada anggota tubuhnya, seperti bagaimana dia bersegera untuk melaksanakan perintah Allah, bagaimana dia menghindari hal-hal yang membuat kita bimbang atau membuat kita lalai dari Allah. Maka, orang tadi adalah pendusta ma'syiral muslimin rahimakumullah. Jadi sudah jelas bahwa sampai sekarang masih ada orang yang mengatakan seperti itu. Yang mengatakan bahwa saya ini sudah mencapai ma'rifah. Jadi tidak perlu lagi ibadah yang zahir. Dan ini yang membuat yang membuat Tasawuf itu dikritik oleh sebagian orang. Ini yang membuat image atau kesan negatif terhadap tasawuf. Orang mengatakan bahwa tasawuf itu orangnya melalaikan syariat. Orang tasawuf itu menolak syariat. Sebenarnya yang melakukan itu adalah bukan sufi yang hakiki. Tetapi adalah oknum para pengamal tasawuf yang disebut sebagai sudo sufi atau sufi sufi palsu. Jadi dengan demikian penampakan atau penampilan yang zahir itu persis manifestasi dari kondisi batin atau spiritual seseorang. Kemudian pengarang mengatakan Fayastadallu Jadi apabila seseorang kita lihat di zahirnya rajin sholat, rajin beribadah, orang yang taat, orang yang akhlaknya baik. Maka ini adalah pertanda bahwa orang tersebut batinnya suci. Bahwa dia sudah mendapatkan ma'rifah. Dengan pertanda ini, maka seseorang mungkin bisa menjadikan orang tersebut menjadi sahabat. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang soleh, maka bersahabatlah dengan orang soleh, berkumpul dengan orang soleh, sebagaimana dalam lagu Tombu Ati. Salah satu dari obat hati itu adalah berkumpul dengan orang soleh. Tombol hati ikulimo perkarane. Obat hati ada lima perkaranya. Yang pertama, sholat malam. Yang kedua, perbanyak zikir. Yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, berkumpul dengan orang soleh. Yang kelima, baca Al-Quran. Jadi, berkumpul dengan orang soleh adalah salah satu dari obat hati. Kalau kita ingin menjadi orang baik, maka bersahabatlah dengan orang baik. Jadi, bagaimana kita mengetahui orang itu baik atau tidak, maka carilah tanda-tandanya. Apabila zahirnya tadi menampakkan kebaikan, itu pertanda bahwa batinnya juga baik. Kalau yang zahir itu, yang tampak itu kebaikan. Dari perkataannya, dari perbuatannya, tingkah laku, dan akhlaknya, berarti dia telah mencapai kesucian. Dia telah... Mendapatkan ma'rifah, dia telah mendapatkan rahasia-rahasia ketuhanan. Masyrul Muslimin, para sahabat rahimakumullah, jadi itulah kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama, ma'rifah atau nur ketuhanan yang ditaruhkan Allah dalam hati seseorang itu akan terpancar memancar dari wajahnya dan termanifestasi dalam tingkah lakunya. Yang kedua, kita dituntut jangan sampai hanya sebatas level pengetahuan dalam beragama. Jadi, kita harus memiliki keinginan memiliki cita-cita untuk mencapai ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Pengetahuan yang telah sampai kepada penghayatan. Bukan hanya sekedar tahu, tapi kita menghayati, mengalami apa yang kita ketahui tersebut. Dengan demikian, maka kita benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari pengetahuan kita tadi. Dan yang ketiga adalah agar menjadi orang yang baik untuk menjadi orang yang soleh. Untuk mencapai makam kekasih Allah, kita juga harus bersahabat dengan orang soleh. Kita harus bersahabat dengan kekasih Allah. Jadi, kekasih Allah yang kita cari itu adalah orang yang memiliki hati yang suci, orang yang telah memiliki rohani yang bersih. Tanda-tandanya adalah apabila zahirnya menampakkan atau memanifestasikan kesucian rohani tadi, ma'rifah yang di hati tadi dengan penampakan lahiriah yang baik. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik dan anggota tubuhnya ini khusyuk dengan arti kata tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti segera bersegera untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi demikian dulu para sahabat dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada malam hari ini. Walaupun ringkas mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi diri saya sendiri. Insya Allah kalau umur sama panjang kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum.